kesempatan video ini saya akan berbagi ilmu bagaimana membuat database online dengan menggunakan Google Drive. Tim Blangkon saat ini masih bekerja di sumber baru Kia, yaitu main dealer mobil Kia, mobil dari Korea. Pada saat saya masuk di sini tahun 2012, waktu itu marketing masih menggunakan cara lama, yaitu menggunakan buku merah. Pada saat mereka sudah memperoleh prospek, mereka akan mencatat di buku merah tersebut. Di buku merah itu akan tercatat banyak sekali. Kelemahan dari buku merah ini adalah pada saat saya akan menginput ke dalam Excel, biasanya marketing yang malas itu akan membuatnya di akhir bulan, sehingga saya harus membuat laporan yang cukup banyak, padahal di akhir bulan itu pun harus segera dilaporkan. Nah, kelemahannya lagi, jika terjadi tabrakan customer, artinya satu konsumen di follow up oleh dua marketing, disinilah terjadi kecurangan. Mereka akan berlomba-lomba membuat tanggal yang istilahnya lebih dahulu yang mana, karena di sini ada aturan. Jika terjadi tabrakan konsumen, maka marketing mana yang lebih dahulu mau follow up si konsumen, maka dia yang berhak. Nah, kecurangan itu terjadi berulang kali. Kemudian saya mencoba mencari cara yang lebih efisien, di mana saya juga tidak direpotkan untuk mengetik kembali data mereka yang cukup banyak, yang juga bisa dikatakan ada yang data abal-abal. Kemudian data itu bisa dilihat oleh mereka, jadi masing-masing marketing bisa melihat datanya sendiri-sendiri tanpa takut dilihat oleh marketing yang lain, tanpa takut adanya rekayasa data. Kemudian saya mencari beberapa cara, mencari software, akhirnya ketemu dengan Google Drive. Ternyata simple, dengan Google Drive itu saya bisa membuat form. Kemudian dari form itu saya sambungkan ke spreadsheet dari Google Drive. Akhirnya menjadi sebuah data yang bisa terolah dengan secara otomatis. Jadi setiap kali marketing memasukkan data, data itu bisa langsung terlihat analisanya. Dari mana data itu, berapa kali customer itu di hold up, sehingga proses penjualan di sini bisa terlihat. Jadi kalau si marketing itu melakukan penjualan, dia bisa ketahui berapa kali dia melakukan follow up kepada konsumen tersebut. Nah, bagi marketing, setiap datanya atau loginnya itu saya berikan password, sehingga mereka tidak khawatir kalau data itu diketahui oleh marketing yang lain. Kemudian lebih simpel lagi, cara input data itu tidak perlu harus memakai laptop maupun PC di kantor, bisa menggunakan handphone mereka yang berbasis Android, kemudian BB juga bisa, iPhone ataupun memakai tablet. Jadi lebih simpel, asalkan ada koneksi internetnya. Dan data ini, database online ini yang menggunakan Google Drive ini sudah saya pergunakan hampir dari 2013 sampai sekarang, hampir 4 tahun saya pergunakan data tersebut, dan sangat efektif, aman, karena bisa kita backup, kita bisa download data tersebut dalam bentuk Excel, sehingga bisa kita simpan dengan aman. Jadi kita bisa menggunakan kita Google Drive sebagai basis kita membuat data online gratis, tidak perlu membeli server. Ya.
Baik, di sini Anda bisa melihat Google Drive, ya. Kemudian di sini ada spreadsheet-nya yang untuk mengolah data nantinya, dan di sini ada form-nya. Jadi saya menggunakan form dari Google Drive juga. Nah, di sini diisi, kemudian nanti datanya adalah berupa dalam spreadsheet. Kemudian dapat diolah untuk melihat rekap dari prospeknya, ada berapa yang didapatkan. Kemudian ada rekap analisa customer-nya, ya, di sini analisa customer berapa kali dikunjungi. Kemudian juga bisa melihat dari per marketing lainnya. Oke. Okay. Dalam berbagi ilmu ini, saya akan membagikan beberapa tahap. Jadi videonya akan saya bagi karena kalau terlalu panjang bisa membosankan. Saya akan beberapa video yang simple, nggak bertele-tele. Jadi saya harap Anda mau bersabar ya menanti video saya. Jadi beberapa tahap. Oke, itu dulu dari saya. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, subscribe, komentar Anda silakan. Saya akan menunggu respon dari Anda. Sekian dulu video dari saya. Ciao.